Jembatan yang terdapat di daerah Tandike, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ditutup total oleh warga dan aparat keamanan. Pasalnya, jembatan pada Jalan Nasional Si Cincin Malala itu tidak layak dilalui karena material pada salah satu pangkal jembatan tergerus air sungai sehingga badan jalan berlubang. Yunita, Kepala UPT Agam Dinas PUPR Sumatera Barat, saat meninjau mengatakan untuk konstruksi jembatan untuk saat ini tidak bermasalah. Namun uprot atau badan jalan di salah satu pangkal jembatan berlubang, sehingga untuk saat ini dilarang untuk dilewati kendaraan maupun pejalan kaki. Uprotnya tidak. Uprotnya ya, tidak. Uprotnya karena sudah ada retak gitu. Terowongan dalam yang. Di uprot yang berlubang juga karena gerusan air sungai, kita tidak merekomendasi dilewati. Mungkin kita secepatnya akan menangani. Sementara Wali Nagari Tandike, Saharudin, mengatakan amblasnya badan jalan di pangkal jembatan itu disebabkan arus sungai. Karena sebelum kejadian, di daerah tersebut diguyur hujan lebat. Selain itu, aliran air di sungai yang tidak menentu. Sehingga dia minta pemerintah untuk menormalisasi aliran pada sungai yang melintasi jembatan tersebut. Saharudin meminta pengendara yang memiliki kendaraan dengan berat melebihi dari 5 ton untuk tidak melewati jalan tersebut, karena ditakutkan jembatan alternatif yang dimanfaatkan sekarang bisa ambruk. Kalau nggak ditutup total, masalahnya gini, pertama keamanan masyarakat, kedua kerusakan itu lebih parah lagi, Pak. Ada alternatif selain ini, Pak? Ada, itu jalan kabupaten, dari jalan lama, jembatan lama, jalan kabupaten menuju ke pasar. Di bawah itu, itulah yang saya khawatirkan jembatan itu, Pak. Kan jembatan juga, ini sekitar 200 meter dari sini, atau 150 meter. Itu jembatan itu punya pilar di tengah-tengahnya, Pak. Nah, pilarnya itu udah nggak bagus lagi. Kemarin juga diusulkan juga, belum juga ada bantuan. Kami ambil inisiatif dari masyarakat, kami perbaiki pilar di tengah-tengahnya, Pak. Sekarang udah bisa dilewati, tapi saya khawatirkan kalau lewat, ada yang lewat mobil lebih dari 5 ton, itu saya memang khawatiran itu terlalu tinggi, Pak. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan.